Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera semua. Pertama-tama, mari kita selalu mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga hari ini saya akan memberikan statement tentang Pilkada 2018 serentak yang insya Allah Kabupaten Temanggung akan melaksanakan Pilkada baik bupati maupun gubernur. Sehingga ini hal yang luar biasa dan kita syukuri bersama, dan saya selaku bupati dan juga saya mencalonkan kembali sebagai bupati Temanggung 2018-2023, saya akan menjamin ataupun memberikan kenyamanan demokrasi yang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, dan saya berharap pada seluruh masyarakat Temanggung, dan saya percaya penuh seluruh masyarakat Temanggung, baik pimpinan anggota dewan, forum koordinasi pimpinan daerah, para ulama dan juga tokoh agama, generasi anak muda juga saya yakin akan memberikan hak pilihnya secara hati nurani untuk masa depan rumah kita Temanggung yang kita cintai. Saya menjamin dan saya ingin mengharap, menghimbau, mudah-mudahan demokrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung ini berjalan dengan baik, lancar, kondusif, siapapun pemenangnya. Dan mudah-mudahan pemerintahan Temanggung 2018-2023 akan semakin maju, lebih sejahtera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.